kaedah komunikasi kita sedang review untuk lihat apa dia bentuk komunikasi yang lebih berkesan. Sama ada nak kena ada laman web sendiri, ada hotline pengaduan, ada rangkaian penguatkuasaan yang bertambah. Ya, sebagai contoh, kita sudah ada 5 pengesyoran supaya semua anggota komuniti keluarga Malaysia ada 1,800 yang dengan keanggotaan hampir 40,000-50,000 orang, mereka dapat membantu untuk menghemat suasana kenaikan harga di peringkat akar umbi seluruh negara.